Ada banyak cake yang bisa dipilih sebagai base cake untuk kue tart, bolu kukus, lapis Surabaya, sponge cake, atau seperti yang saya buat kali ini, devil cake. Teksturnya sedikit berat, rasanya coklat banget, cara bikinnya juga gampang. Langsung aja yuk ke cara membuatnya. Ayo etenui. Pertama, campur butter atau margarin di sisi atau coklat blok dan susu cair. Kemudian lelehkan, lalu diamkan sampai benar-benar dingin. Sementara itu, siapkan telur, vanila cair, gula pasir, kocok sampai putih pucat, tapi teksturnya masih agak cair seperti ini. Lalu ayak terigu, coklat bubuk, baking powder, soda kue, dan bahan cair yang sudah dingin. Kocok dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Tuang ke dalam loyang yang sudah dialasi baking paper. Jangan lupa dihentak-hentakkan biar gelembung udaranya keluar. Lalu oven dengan suhu 160 derajat selama 45 menit atau sesuai oven masing-masing. Kalau udah matang, langsung keluarkan dari loyang. Tunggu panasnya hilang, baru siap dihias sesuai selera. Selamat mencoba, semoga suka dengan resepnya.